Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Secara bergantian, tamu undangan tiba di kediaman Prabowo. Tampak hadir juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang didampingi sang istri dan anak-anaknya. Kedatangan Gibran pun disambut hangat Prabowo Subianto. Keduanya kemudian berbincang-bincang di ruang tamu. Sejumlah tamu undangan seperti Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Kapolri, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir dalam acara halal bihalal di kediaman Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Kamu dan Uti bisa istirahat di sini, nggak perlu jalan-jalan. Betul. Tolonglah. Mandi. Nah, yes. Oke. Selamat pagi. Persiapan nomor 3. Iya. Ayo, Bu. Jalan, Bu. Mantap. Sekali lagi, mana pendukungnya Pak? Suaranya semangat ya, Pak. Pak Roy nomor berapa? Oke. Ya, musik bertanya nampun di Roy ini. Iya, Bu. Hati-hati, semangat semuanya. Boleh lah mereka mau sali ke Pak Rudi, Pak Teguh, semuanya boleh. Oke, selamat pagi. Rata-rata. Sesuai baik. Ya, Mas. Mas Yusuf. Baru. Ada rencana ketemu Ibu Mega juga enggak, Mas?